Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita di Pelabuhan Menangah. Pelabuhan Laut Menangah. Apa namanya ini? Pelabuhan Laut Menangah. Ini ada kapal. Ada kapal sandar nih. Tol Laut Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara. Cepat. Tuh teman-teman, kapalnya ini melayani rute sampai di Kupang. Ini pemerintah punya tarif murah. Oh ini kak? Inilah yang bilang 18 ada tuh. Oh ini kapal, lain kali kita coba kapal nih. Kita coba naik nanti Insyaallah. Di Kupang. Ya, Insyaallah kita ke Kupang. Ayo, Mak. Daling gua mau jalan. Bagaimana? Sana tuh Gunung Gilabo lagi. Nah, kalau dari sini dekat sudah di rumah. Lurus kan? Ini jalan yang. Hah? Dekat-dekat kapal ya. Enggak apa. Suruh tapi jernih airnya. Bagi teman-teman yang mau pergi Kupang, murah meriah naik Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara Tol Laut. Siap. Sabuk Nusantara Tol Laut. Pulau di depan sana itu, di seberang kita adalah Pulau Adonar. Itu ada matahari, Pakistan. Matahari. Ini bisa lihat matahari. Ya, ada matahari. Ya, ada matahari. Bagus matahari. Kita tunggu apa, tunggu apa tadi, perahu kan? Itu kak. Tunggu perahu kita datang, baru kita sampai ke Terong. Sudah habis maghrib kita ini menunggu perahu. Bagaimana Bu? Capek? Capek, lapar lagi. Pas tinggal anak dari tadi siang, kesian juga ya. Di rumah lampu gelap, aduh. Mau ada tidak kopi? Tapi puas hati lah kan, barang sudah dapat. Iya, puas hati. Itu. Oh, dorang pesan kopi di Sabuk, kapal Sabuk. Sabuk ini tentara. Satu gelas 10.000. Wow, lumayan. Cantik ya. Wow. Hah? Tidak usah lah pesan kalau begitu. Jangan pesan kalau gitu, pesan kami. Bukan. Sepertinya bukan dia. Gimana kita harus menunggu? Perahu kita sudah sampai. Bagaimana caranya kita turun nih ya? Lagi bingung nih. Berangkat mi.
Boleh tak sini sini. Boleh juga turun sudah ya. Kami tapi tasku kecil ini. Sekejap. Alhamdulillah sampai sudah kita di belakang rumah Roy dan Sinha. Aduh. Tapi sepertinya bagaimana ini? Kita masih dalam perahu. Masih di atas air laut sambil turunkan barang kita tunggu. Ini kita mau main laut jam sekarang teman laut malam ya guys. Angkat barang-barang dulu baru kita turun. Sekarang di sini ini masih dalam, mau di ujung sana. Biar mereka angkat barang dulu baru saya turun. Saya tak berani. Ya Allah, alhamdulillah sampai sudah. Tadi cukup menegangkan bila dari atas pelabuhan turun ke perahu. Terlalu tinggi, seram sekali. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.